Selamat pagi semuanya, selamat datang di channel Sesepuh NFT. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara bermain game VC Tank di Android. Penasaran kan bagaimana caranya? Langsung tonton videonya sampai selesai. Oke, ini adalah tampilan Android yang saya gunakan ya. Saya memakai aplikasi di PC yang sebenarnya nanti ini sama saja di Android, jadi agar mempermudah saya untuk merekam videonya. Nah, teman-teman bisa menggunakan Trust Wallet. Nanti teman-teman buka saja Trust Wallet. Setelah itu teman-teman pilih bagian dApps, lalu ketik vctank.io. Setelah masuk, teman-teman klik Play Now. Setelah itu klik Connect Wallet, klik Trust Wallet. Sudah masuk ya. Dan teman-teman nanti tinggal masuk ke menu-menunya dan bisa dilihat sendiri. Saya masuk bagian tank dan saya bisa melihat game saya di sini ya. Balance saya masuk dan juga ikan saya juga bisa terlihat di sini di aplikasi Trust Wallet. Jadi bagi teman-teman yang ingin bermain yang nggak punya PC masih bisa bermain di Android. Tapi ingat disclaimer ya, teman-teman harus reset lagi karena game ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Jadi teman-teman harus ekstra hati-hati. Dan juga untuk cara memasukkan smart contract-nya ya, teman-teman klik video saya di sini, nanti masuk di bagian bawah. Contoh teman-teman ingin mengambil smart contract VC Tank token dan nggak bisa ngopi, teman-teman bisa klik link-nya ini, nanti copy link-nya, light paste, ambil yang bagian belakang. Ini adalah smart contract-nya ya. Nanti di copy, setelah itu kembali ke aplikasi, cari PancakeSwap. Klik connect, lalu masukkan di sini. Klik bagian sell currency, paste, sama ya, 8C9. Nah, masuk import, understand, import. Nah, sudah masuk. Teman-teman bisa langsung membeli atau menjual sebaliknya. Itu cara untuk copy paste smart contract. Oke, gitu saja video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman untuk menjadi referensi, terutama yang ingin bermain di Android. Bagi yang punya pertanyaan atau punya request tutorial lain, bisa jejak pendapat di kolom komentar. Jangan lupa juga join channel Sesepuh NFT, Sesepuh Crypto, atau Sesepuh NFT Chat. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya di sana atau sharing-sharing. Beli gulali di toko mainan. Sekian, terima kasih.